Teman sehat ya? Satu, dua. Yuk ke dalam. Ya, susah ya? Entah. Eh, bisa. Oh. Dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini, Selasa 15 Mei 2018, dalam acara penerimaan kunjungan kerja Ibu Pangdam 3 Sriwangi dan Ibu Dandim 2618 BES. Yang saya hormati Ibu Soli selaku PJS Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung, yang saya hormati Ibu-Ibu dari Dharma Wanita Kota Bandung ya, Dharma Wanita Kota Bandung, Ibu Wakil Ketua Persikat Kacandra Kirana Daerah 3 Siliwangi, Ibu Ketua Cabang Dim 0618 BS, dan Ibu-Ibu Pengurus Persikat Kacandra Kirana Daerah 3 Siliwangi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini saya sungguh tersanjung tiba-tiba diadakan acara seperti ini, karena Bu Dandim juga tidak menyampaikan bahwa ada acara seperti ini. Mohon maaf, saya tadi tidak pulang-pulang, saya foto-foto di balai kota ya. Jadi terima kasih atas penerimaan pagi hari ini. Kebetulan kami ada acara pemotretan untuk edisi majalah Kartika Kencana yang ke-1. Jadi majalah Kartika Kencana ini majalah yang dipunyai oleh Persib Kartika Chandra Kirana di pusat. Jadi kami dari kepengurusan daerah masing-masing harus mengirimkan foto dan profil kita khususnya tentang Jawa Barat. Nah, kebetulan kalau kami wilayahnya Jawa Barat dan Banten ya Ibu. Untuk Pangdam wilayahnya Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Banten. Kemarin ada saran masukan dari staf kami Ibu, bagaimana kalau kita fotonya kita di ikonnya Kota Bandung, boleh saya bilang gitu. Kalau kapan hari kami sudah melaksanakan juga di Gedung Sate, di Monumen Perjuangan ya, Perjuangan-Perjuangan, hari ini kita laksanakan di Balai Kota. Saya ingin mengenalkan juga tentunya tentang Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, di majalah KK yang itu dibaca oleh seluruh istri prajurit yang ada di Indonesia. Inilah Bandung. Jadi Bandung banyak sekali ikon yang kita punyai, baik di segi pariwisata maupun bangunan-bangunan heritage-nya yang menurut saya
perawatan dari pihak pemerintah, khususnya pemerintah kota, sangat bagus sekali. Jadi benar-benar memelihara apa yang sudah ada. Beliau kami bawa juga ke mana, ke Gedung Sate, juga yang mungkin pariwisata yang ada di Bandung dan di Jawa Barat, arah Palembang kemarin kebetulan. Mohon maaf ya, Bu Sulit. Ini kayaknya merepotkan kami. Belum, kebetulan kami ini, saya kemarin masih merangkap jabatan di pusat, khususnya di Dharma Pertiwi Pusat, di bawah Ibu Panglima TNI. Alhamdulillah kami kemarin baru dilepas, sehingga kami bisa fokus dengan kegiatan yang ada, khususnya yang ada di juga membawahi Dharma Pertiwi yang ada di daerah C. Jadi penyebutannya untuk Dharma Pertiwi Jawa Barat ini Dharma Pertiwi daerah C. Kalau ke Dharma Pertiwi, saya selaku ketua di sini, saya membawahi beberapa unsur. Jadi ada unsur matra laut, matra udara juga, termasuk yang IKKT. Dan juga kami juga sebagai ketua IKKT dan juga yayasan. Kami pun yayasan juga membawahi beberapa sekolah yang langsung kami kelola langsung di samping koordinator-koordinator yang ada di seluruh Jawa Barat. Mungkin ibu-ibu tahu sekolah yang ada di Jalan Pramuka, salah satunya itu SMA yang kami kelola. Atas sambutan diberikan kepada kami, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karyawan ya, karyawan yang saya hormati, ibu dari ibu tadi, ibu dari istri Panglima Pangdam Siwa, Pangdam Tiga Siwa gitu ya. Saya yang saya hormati, ibu Wiwit ya, Widiasi sebagai wakil ketua presiden, dan ibu Ari Arifnya Dahlan sebagai ibu Dandim, dan ibu yang cantik semua ini jajaran di versi Kartika Chandra, Kirana ya Bu ya. Alhamdulillah, dan ini juga hadir di sini Bu, ibu-ibu dan Dharma Wanita. Salam serta salawat selalu tercurah kepada Nabi serta Nabi Muhammad SAW. Sahabat keluarga, sahabat serta pengikutnya Dharma Wanita sampai akhir zaman. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, lagi selamat datang di Balai Kota Bandung. Meskipun ibu sudah sering datang ke Kota Bandung atau bapak bertugas di Kota Bandung, mungkin barangkali baru kali ini ya Bu ya diterima di Kota Bandung. Pertama-tama mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu Bu. Saya kebetulan saya Emma Solihin. Kebetulan suami saya sejak tanggal 14 Februari nanti sampai dengan 23 Juni nanti menjadi PJS Wali Kota Bandung. Dan karena Pak Ridwan Kamil dengan Bu Atalia mengambil cuti, saya harus ada Ibu Fitri ya, Fitri Hikmat itu sebagai bendahara, Ibu Lia, kemudian Ibu Persi, kemudian Ibu Kanan dan Ibu Sihat. Jadi mohon maaf kalau kami cuma berenang. Tapi kalau matang sekali, ini Ibu yang cantik sekali. Ibu nggak cerita dulu mau kita tadinya kalau mau berkembali ya. Gitu deh dia ya. Tapi nggak apa-apa Bu, sekali lagi bukan berarti tadi terima kasih ya, kehormatan untuk kami ya. Tentunya tadi meskipun ibu sudah menikmati tadi ya, biasanya kalau bandros saya mengerjakan mendadak Bu, saya pesen kue bandros Bu. Biasanya kalau saya udah naik bandros disuguhin kue bandrosnya. Berbeda kan kalau ini ibu semua tinggal di Bandung atau memang sering apa berpindah ini berpindah tugas ya rata-rata berpindah tugas. Jadi nanti maksud saya kalau memang berpindah tugas kan, kalau ibu sekarang tinggal di Kota Bandung dan sudah meminum air kita untung ya, saya akan sedikit menjelaskan juga kondisi di Kota Bandung sehingga
ganti Bu, langsung ke Pasar Baru. Bentar mau masak kan gue, mau lebaran, banyak-banyak lah berbelanja di Kota Bandung gitu ya. Kemudian tadi juga ada beberapa hal terkait dengan Kota Bandung. Tentunya Kota Bandung dengan luas 16,7 dan penduduk padat, kebijakan pemerintah Kota Bandung juga berpegangan pada tiga prinsip, yaitu inovasi, kolaborasi, dan desentralisasi. Kota Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat, Kota Bandung dan penduduk yang begitu padat, Kota Bandung selama ini menggagas konsep green policy, yaitu kebijakan untuk ramah lingkungan. Jadi sempat pada waktu dulu mungkin Kota Bandung tidak memakai telepon, ya itu juga yang mungkin bisa ibu tahu bahwa kita pada saat itu juga melakukan tidak memakai telepon, salah satunya untuk mendukung kepada kebijakan tersebut. Mungkin kalau ibu pasti usianya di bawah saya, kalau saya kan itu kayaknya paling tua nih. Soalnya ini juga kita juga kalau PKK terkait dengan masyarakat, sehingga beberapa kebijakan Pemkot Kota Bandung itu berkaitan juga pelaksanaan di lapangannya dengan organisasi. Jadi kemarin menggulirkan beberapa tahun yang lalu menggulirkan beberapa kebijakan, kalau kita kaitannya dengan Pemkot, kita menggait PPR, melakukan mengeluarkan kredit belanja. Kredit belanja itu khusus dan itu ada kredit belanja. Nah ini untuk membangun keluarga, ini diberikan kepada kelompok-kelompok usaha yang kecil, misalkan tukang goreng dan sebagainya, tanpa agunan, dan nanti tentunya dengan keluar dengan bunga yang kecil dia bisa mengembalikan. Kemudian juga ada kredit mesra. Nah, ini juga kredit mesra, kredit masjid sejahtera. Nah, ini juga untuk pengurus-pengurus masjid DKM. Tentunya tadi dengan mengajukan proposal tapi tanpa agunan. Nah, ini pengelolaan secara teknisnya tadi kalau untuk kredit baca itu dengan PKK, kalau ini tentunya dengan bidang ekonomi, tapi dengan pemerintahan kota. Kemudian hal-hal lain terkait dengan kegiatan dan wanita khususnya, saya ini berbicaranya agar dua bu, organisasi dan wanita juga sebagai penasihat dan kebetulan juga sama untuk dan wanita kami mempunyai binaan itu TK dan SD seperti ini, ya di Jalan Plesiran. Dan untuk posyandu kami juga ada di daerah Kacang Kiri. Memang secara organisasi wanita, secara pelaksanaan operasionalnya memang tidak bisa terlalu dipisahkan antara PKK dan Badan Wanita, karena dalam pelaksanaannya banyak anggota PKK juga anggota dan wanita. Yang jelas kita sebagai perempuan, terutama seorang kami sebagai organisasi wanita, terutama untuk meningkatkan, juga selain meningkatkan kesejahteraan keluarga, tapi juga untuk meningkatkan dan peduli. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penerimaan kami ada hal yang kurang berkenan, karena kami juga tadi tidak bisa menghadirkan beberapa pengurus. Demikian Bu, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Emma Sulihin atas ini Bu, membuktikan bahwa ibu semua udah naik tadi, sudah naik ya? Sudah. Cuma warnanya yang naik tadi putih dan kuning kan Bu ya? Iya. Nah sekarang merah, tapi karena tadi kita memang mungkin beberapa warna bandros ya. Kalau bandros aslinya putih kalau makanan ya. Ibu, saya serahkan barangkali ini sebagai kenang-kenangan bahwa ibu sudah memakai kendaraan ini. Thank you.
kami susunod lang din sa inyo. Ano pa ako, Bu? Oh, yeah. Makanya itu. Saya kata. Saya kata, Bu. Sudah diterima di sini, Bu. Terima kasih.